Halo guys, kali ini saya akan bagikan tumbuhan atau bagian tanaman yang menyerupai manusia dan atau bagian-bagian manusia dan juga binatang. Seperti apa? Video ini saksikan sampai selesai dan juga jangan lupa subscribe, bagikan dan juga komen. Baik, ini satu keluarga seperti tiga orang yang berpelukan, ayah, ibu dan anak. Ini wortel yang menyerupai manusia ya guys. Kalau ini buah pepaya yang menyerupai tanduk atau hewan sapi. Wah, kalau yang ini jelas editan ya guys. Ada saja pengeditnya. Ini wortel menyerupai orang duduk ya. Kalau ini, ini nenas menyerupai kadal atau buaya ini. Wah, ini sayur apa ini? Menyerupai kaki manusia atau sepatu atau kaki ini ya. Wah, ini juga wortel menyerupai kaki dan jari manusia. Ada lima jari ini. Wah, kalau ini sih ditutup mata nih ya guys. Ini lagi Woi, kalau ini menyerupai semut. Semut merah ya. Ini tanaman apa nih kurang? Ini menyerupai jari tangan manusia atau sarung tangan baseball ini. Ya. Kalau ini wortel lagi. Orang tanpa kepala. Menyerupai manusia juga nih. Wah, ini ada wortel lagi. Kali-kali ini mirip sekali dengan manusia yang sedang berpelukan guys, ayah dan anak ini. Kalau ini kentang seperti ini, kentang menyerupai kuala atau beruang. Beruang atau panda seperti ini kuala. Wah, ini menyerupai bebek. Bebek, mirip bebek sekali ini. Buah labu seperti ini, buah labu. Wah, kalau ini menyerupai alat penemprot sayuran ya guys. Ya, jangan berpikiran negatif ya. Oke guys, demikian video pada kali ini. Kiranya memberikan hiburan dan informasi tersendiri. Sampai jumpa lagi. Dan jangan lupa subscribe, bagikan dan juga komen.